Thank you.
lang yung... Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Tuan Rumah Sohibul Hajat Bapak Riono, Ibu Murning sekeluarga, juga keluarga besan, juga para undangan dari Bulak Maren, Bapak Haji Parno, Bapak Haji Salim, Bapak Topik yang sudah hadir, yang berhormat kepada Bapak Pemerintahan Desa, Bapak Lurah Pejagan beserta seperangkat desa, Bapak Pembina, Bapak Kepolisian Kabupaten Rabil yang mana telah berizin dalam pementasan yang kami hormati. Yang terhormat juga kepada para undangan, tokoh masyarakat, tokoh ulama, juga tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat walafiat, masih berada dalam lindungannya, sehingga kami serumungan bisa hadir tepat pada waktunya dalam rangka acara Walimatul Arus pernikahan putra putrinya Bapak Tuan Rumah, Ibu Tuan Rumah, juga sekaligus wayang ruatan. Nanti selesai kami melaksanakan penggelaran wayang semelam sunduk, akan dilanjutkan dengan wayang ruatan. Kami serumungan ingin mendoakan semoga selamat hajatannya Bapak Tuan Rumah, Ibu Tuan Rumah, tidak ada halangan sampai selesai, dan semoga putra putrinya yang dinikahkan semoga panjang jeruhnya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa bangsa serta agama, berbakti kepada kedua orang tuanya, panjang jeruhnya, banyak rezekinya, panjang umurnya. Allahumma juga terlupa salawat serta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat kami sebagai umatnya dari zaman dahulu sampai sekarang yang kami alami. Selanjutnya ngumbak acara pokok bagelan wayang purwa langen kusuma putra yang dipimpin Kidalang Rusmando Haji Tomo Putra. Juga untuk malam ini akan disemarakan oleh Nyi Waranggana yang punya suara emas selembut sutra sebening kaca sedingin salju. Yang tidak asing lagi pasti tunggal kita Bunda Rasi dibantu oleh Nok Lesa Kumisa Putri, juga diringi versi dua gamelan, satu laras ledro, dua laras belo, yang akan ditatah oleh para tiling kita Jang Dedetis Mala dan kawan-kawan, juga bekerja sama dengan Mas Ajo yang punya video shooting. Rebut selanjutnya kami panjang lebar jeli cerita untuk malam ini. Kesepakatan dengan Bapak Tuan Rumah, juga selamat datang keluarga besar Bapak Haji Warso, Bapak Wakri, Mama Iqbal yang punya Indra Mayu Kawolu. Cerita untuk malam ini yang akan kami laksanakan dengan judulnya Cungkring Jadi Pendita.
Cungkring jadi pendeta akan kepala keserangan. Apabila dalam melalui citra kesalahan, janganlah kata-kata disengaja maupun tidak sengaja, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin tontonan bisa kamu tuntunan, semoga ada hikmahnya. Yang baik kita petik, yang jelek kita tinggalkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa baru diturunkan di bumi ini dalam tanda kodok inni jahilun fil ardi khalifah, bumi berwarna hijau, tidak ada satu tanaman pun yang gagal panen. Kemudian ketika anak cucu Adam ada perasaan iri dengki, pertama kali ada pembunuhan di bumi ini. Bumi berwarna hitam pekat karena campur tangan iblis angkara. Padang bulan tanggalipun.
Sasi ayu ing wayahe suram-suram kalian mendung latar picak karoban Banyuwangi netrane sampun ketinggal kebek deningan angen-angen angen bayang separo kegawang angin ilmu panembu Aji Jaya Kawijayan sabda guru ning rame guru Resi Kantong Bolong kang jumeneng ning pertapaan kedung jero sninggah mang paham ning aku Jakarabaya. Ninggang tekaning mangsa memang sejarah pituture wong tua wong luru ilmu iku diwajibaken karena ilmu iki luwih aji tinimbang harta benda eling-eling contohe kita oleh warisan kudu milih apa pengen diwarisi iwak apa pengen diwarisi jalak maka pengen diwarisi iwak one iwak dipangan tok beli bisa luru maning lamun diwarisi jalak jalak kanggo bisa luru iwak
yen iwak entok bisa kanggo luruh maning pada karone kita wong diwarisi ilmu pada ilmu angel timu eling-eling mangkeling mbak wong luruh ilmu pada karone kita wong luruh dunya langkat tutup-tutupnya wis duwe siji pengen loro wis duwe loro pengen papat wis keturutan pengen siji eling asik jari pepatah carilah ilmu sampai di negeri Cina eling mumpung ning dunya dunya jakari kudu ngucapaken syukuran marang nikmati Gusti Kang Kuasa jarakah manjadah wajadah sapa temen tineman jejaluk marang Gusti Kang Maha Kuasa malak mandar kesempatan apa kang dijaluk karena dureng ilmu iki almarhum dureng pangkat iki pensiun dunya harta benda barang titipan besok mati beli mungkin digawa sing digawa amal kelawan perbuatan lan becik di rumah manis selendang sumampir bakawai dilorot beli angel maning kadang-kadang wong sugi bisa melarat wong melarat bisa sugi gilir gumanti nasib miliknya manusia seperti roda berputar kecailok mulane baka wong sugi dunya aja kadiran wong sugi dunya yang rendah hakun wong sejen yang nyaci ning wong melarat singaran harkat derajat yang manusia milik durung dinapu mumpar nafsu tapi kadang-kadang baka wong sugi dunya pengenin dengak yang gawe amal ngupai sodako ning tangga ngupai beras, ngupai duit tapi bakal lukar diucap-ucapakan kayak bro rasa ini ya dipai beras, dipai duit boy. Bakal nyumbang masjid gede nih rong atu sewu bakal dia disebutakan di sepikir jaluk maning duit jari mantak ilang amale sing mantap kabe cilakaragane singkat tempuan bayi pengecerak lagi begini pernah sugi ngeceh nih gue melarat isu mah sugi sombong gak pantas tapi bakar ini ram melarat sombong bisa narangadira kenapa gable gapa mulanya gaya geledak mani pada karoni wong duwe ilmu yen beli bisa ngamalak nih beli bisa nganggo nih mantap ngepok nih badane kadang-kadang wong duwe ilmu kanggo luru duit bahwa wong duwe ilmu iki kudu wajib diamalaken kadang-kadang bener jari dewek, pinter jari dewek ngerti hak lawan batil, haram lawan halal tapi dibalik haram dihalalaken, halal diharamaken melang sama berapa guru? Berapa guru kandung bolong gula malam harta murid panjeringan jakarawet rawuh berapa guru? Thank you.
biasa minyak seni lalampah cari yosan dalupuni nyumun agung pangapunten sekatae kalepatan biasa panggonan lali luput lan salah surep dat tapit dana eneng jiwa kocap ingkang kakak adidasa purwa eka marang sewiji adilinwi dasa sepuluh purwa kawitan ingkang deres kawitan senajana katah titeng jawata kang kasanggreng pratiwi malakaswan dening akasa wonten negeri satu seterang salah senunggal milih siwunggo tenan tuk sedasa gumlaring perwayangan kang dados purwaning cinarita tansanis wonten dateng pertapaan kedung jero malasinten kang lumenggah pendita sabda nyata resi kang sugi pangarti wiku pinunjuling ilmu begawan kang tiyang nyukani panduma peparap resi gandong bolo inggi cunggring alias Pedruk putraning Semar kang Wragil cunggring dinunjung jerajat de cunggring dados pendita dados arsip